Sup bro, sis dan motherfathers sekalian, Hazwan Shabebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Okay guys, sebelum aku teruskan dulu dengan tajuk yang macam agak kontroversi ni kan, aku nak beritahu dululah yang produk pertama Bebe eksklusif ni masih lagi boleh pre-order The Fin Fan Edition punya face mask. Kalau korang berminat nak dapatkan apa ni, mask ni, aku akan letak link dekat ruangan description dekat bawah. Nak tengok aku pakai? Alright. Tada. Dan jangan lupa juga untuk follow bisnes baru aku ni dekat Instagram, Bebe Eksklusif. Nantikan design-design yang baru dekat Bebe Eksklusif. So, kembali kepada tajuk yang agak kontroversi ni kan. Kenapa aku buat tajuk macam ni? Ha, korang mesti dah Google ataupun korang mesti macam, biar betul kan? Tak, John Cena tak mati pun. Tapi sebenarnya aku nak share dengan korang satu benda yang dah terjadi ni. Sehari sebelum SummerSlam, pertama kali aku dapat soalan macam ni, sampailah ke semalam. Semalam tu bila? 2 hari lepas Demon Finn Balor muncul dekat SmackDown baru-baru ni. So boleh kata adalah dalam 2 minggu, 3 minggu. Dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu tu, aku asyik dapat DM Instagram yang bertanyakan, betul ke John Cena dah mati? Betul ke John Cena dah meninggal dunia? Okay guys, untuk yang DM tanya aku ni, senang je. Kalau korang dapat news macam tu, korang pergi Google, tulis John Cena, dekat belah kanan tu ada dia punya biodata, ada tarikh dia lahir bila, dan kalau bawah dia lahir bila tu ada tarikh kematian, ha, betul lah tu. Tapi kalau tak ada, ha, tak ada lah tu. Orang panggil hoax ataupun berita palsu. Aku sebenarnya agak terkejut tau bila mula-mula aku dapat news tu, dan aku rasa macam bila aku baca pun aku macam relax je lah, sebab aku dah yakin tak betul. Tak dapat pun macam news-news dekat IG feed ke apa ke orang bagi tahu kan. Kalau betul lah John Cena dah mati, kawan aku yang tak lain wrestling pun akan bagi tahu aku lah. Tapi sebab ada seorang je yang tanya benda ni, lepas tu DM aku tak penuh dengan apa-apa pun, so aku tahulah itu adalah berita palsu. Jadi aku tak gelabah mana pun lah. Tapi bila dah banyak sangat dalam masa tempoh 2 minggu, aku tahu like something is going on. Tapi aku tak tahu apa benda, kenapa ramai sangat tanya John Cena dah mati ke kan. Tapi sampailah dekat seorang yang kat belakang kamera ni, housemate aku ni, dia tak layan wrestling, tapi dia kata dia terjumpa juga news yang John Cena dah mati. Rupanya memang ada fake news yang berkeliaran tentang John Cena dah mati. Ha, aku tak nak cakap banyak kali, takut 40 kali nanti orang kata doa pula kan. Moga John Cena diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang. Jadi lepas ni kalau nak DM aku dengan cerita dia ni mati ke, korang guna je cara aku cakap tadi. Pergi kat Google, tulis nama orang tu, tengok dekat belah kanan lah. Kalau dah ada tarikh kematian tu, betul lah, maksudnya dia dah memang meninggal dunia. Dan satu lagi lah soalan yang selalu orang tanya kan, bila pay-per-view SummerSlam, bila pay-per-view Extreme Rules. Okay, yang ni pun aku bagi tahu terus lah dekat korang kan. Macam biasa, korang pergi je dekat Google, korang tulis WWE Extreme Rules, jarakkan tahun ni, ni tahun bila? 2021. So WWE Extreme Rules 2021, korang tekan enter, and then korang dah boleh nampak dekat belah kanan. Kalau tak ada dekat belah kanan tu, korang tekan link yang pertama, dekat situ korang dah boleh dapat tarikh. Cumanya tarikh dia tu adalah tarikh waktu dekat US. Jadi macam mana nak tahu tarikh tu untuk waktu Malaysia? Sehari selepas tarikh itu, katalah kalau jatuh pada 26 September, maksudnya dekat Malaysia 27 September. Cumanya dari segi timing tu yang akan pening sikit lah. Apa yang aku buat, sebab aku ada Astro Go, aku tengoklah bila Astro tu akan mula tayangkan wrestling tu live. Kalau 7 pagi, selalunya 7 pagi atau 8 pagi. So kick off antara 6 pagi atau 7 pagi. So itulah dia guys, DM yang aku selalu dapat. Tanya pay-per-view tu, sentiasa ada. Tapi yang John Cena mati ni dalam 3 minggu ni, aku rasa dah lebih 10 DM aku tu dapat tanya betul ke John Cena dah mati. Tidak, kita doakan semua orang dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okay guys, stay safe. Jangan lupa dapatkan Fan Edition The Fin Face Mask dekat Bebe Eksklusif. I'll see you guys again in the next video. Sebelum aku cakap motherfather, layan dua video kiri dan kanan ni. Sekarang baru nak cakap motherfather.